Lu main apa, Rick? Hah? Main Dota nih, Gus. Oh, Dota. Ya udah, gua sambil nontonin dulu ya. Idiot banget sih ini, udah gua bilang suruh commit juga. Ini PU-nya enggak diambil. Oh, bisa. Kira emosi aja. Woi, Rick, kok lu main game malah marah-marah? Ya nih. Abisnya ini timnya kalian bego-bego, kesel gua. Ngapain sih lu marah-marah? Cuma game doang kali. Biarin aja. Gua yang main ini, sewot banget sih lu. Ini orang timnya kesel banget gua. Udah enggak bisa main. Ntar kalau lu disamperin gimana? Kalau lu ID lu dibanned gimana? Main game buat have fun kali, enggak usah marah-marah. Iya, iya. Ya, kali ini gue pengen kasih pesan buat kalian, kalau kalian gamers tuh suka main-main game, game-game online tuh yang suka marah-marah tuh. Ini juga suka main game online. Jadi enggak, jadi gimana? Enggak perlulah kalian untuk main game doang marah-marah ya, enggak. Iya, ngapain? Main main game itu kan untuk have fun, enggak perlu marah-marah segala. Ntar kalau kalian ID-nya dibanned gimana? Mau ID-nya dibanned? Kalian udah beli cash mahal-mahal, ID kalian dibanned? Sekedar pesan singkat aja dari kita. Semoga pesan ini bermanfaat buat kalian yang suka main game. Tonton video kita selanjutnya, bisa dilihat di channel gua. Terus jangan lupa like dan share video gua kalau kalian suka. Dan kalau pesan ini bagus ya. Ya, next gua bakal bikin pesan-pesan yang lain untuk kalian. Kalau kalian ada ide-ide pesan yang pengen disampaikan, bisa komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe channel kita kalau biar kalian tahu video-video yang bakal kita upload. Dengan kalian subscribe channel kita, kalian akan memberikan kita semangat untuk kita berkarya untuk bikin video selanjutnya. See you next time. Thanks for watching and turn off.